Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Animal Sindo guys. Oh iya guys, kali ini saya akan mencari kepiting biola guys. Kepiting biola, pengen tahu seperti apa kepiting biola itu guys. Kepiting biola biasanya itu bercapit satu guys, dan capitnya itu mudah sekali patah guys. Ini guys, ada penampakan kepiting biola. Coba lihat dengan fokus guys. Wah, banyak sekali itu guys. Nih biar kelihatan, saya zoom ya guys. Warnanya biasanya kepiting biola itu sangat unik guys. Warnanya itu berbeda-beda. Itu guys sedang makan itu guys. Nah, ini ada lagi guys yang warna berbeda, itu ada kebiru-biruan guys. Oh ya guys, jangan lupa subscribe dulu guys, dan jangan lupa aktifkan loncengnya guys. Pokoknya ikuti terus guys, saya akan mencoba menangkap kepiting biola guys. Dan mudah-mudahan kepitingnya ini tidak menggigit guys, soalnya capitnya itu luar biasa itu guys, gigitannya sangat sakit. Dan yang saya harapkan guys, kepitingnya itu nanti nggak patah guys, soalnya sangat mudah sekali patah guys. Ya guys, itu ada penampakan kepiting biola guys di dalam lubang guys. Tadi udah terlihat. Ini saya mau mencoba menangkapnya guys. Mudah-mudahan enggak mencapit guys. Ini guys cara menangkapnya guys. Jadi saya menggunakan media alat apa aja yang ada di sini guys, yang kira-kira kuat dan keras. Nanti kita masukkan melalui jalur sebelah guys. Kita tutup lubang di bawah kepiting tersebut guys. Nanti setelah lubang di bawah kepiting biola tersebut guys udah ketutup, baru kita ambil guys. Oke, mudah-mudahan kena ini kepiting biolanya guys.
Itu guys, udah nampak kepiting biolanya guys. Ini lubangnya udah saya tutup dari bawah kepiting guys. Nah sekarang kita langsung mencoba menangkapnya guys. Itu guys, udah naik ke atas guys. Biar naik ke atas dulu guys, biarin saya gak langsung tangkap guys, biar pemirsa melihatnya. Pokoknya fokus dan tonton guys. Itu guys, tuh capitnya itu cuma satu guys kalau kepiting biola. Karena diberi nama kepiting biola itu karena capitnya hanya cuma satu saja guys. Wah, kepiting biolanya ngeliatin aku terus guys. Seolah kepiting biola marah sama saya guys. Oh ya guys, ini saya tutup lubang-lubang yang terdekat guys, supaya kepiting biola nggak masuk ke lubang lagi guys. Saya mencoba menangkapnya guys. Waduh guys, patah capitnya guys. Waduh, kasihan sekali ya guys. Saya cuci dulu guys, kepitingnya biar bersih guys. Ini guys, udah bersih, udah agak kelihatan warnanya sangat bagus ya guys. Kalau capit udah patah seperti ini guys, buat mainan anak kecil pun gak masalah guys, aman buat anak-anak kecil guys. Oh ya guys, mungkin sampai di sini dulu guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat guys. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.